Inilah Tum, tersangka kasus penganiayaan yang berhasil diamankan Unit Reskrim Polsek Tobuali lantaran melakukan penganiayaan terhadap SR warga Tobuali Kabupaten Bangka Selatan. Kanit Reskrim Polsek Tobuali Ibda Rio Tarigan mengatakan, tersangka diamankan petugas pada hari Rabu di Dusun Air Mempunai, Desa Serdang. Adapun motif pelaku dalam melakukan tindakan pidana ini dipicu ketersinggungan terhadap sikap korban yang sering dinilai meremehkan tersangka. Reskrim Polsek Tobuali berhasil meringkus tersangka atas nama Tum karena melakukan penganiayaan terhadap korban dengan berinisial SR. Ini bermula karena ketersinggungan pelaku dengan korban, sehingga pelaku melakukan pemukulan di bagian pelipis sebelah kiri. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Saat ini tersangka sudah diamankan ke Mapolsek Tobuali dan atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Tobuali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim melaporkan.